مصطفى مصطفى منبع الصفا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Tuhanmu mengisytiharkan kepada kamu, kalau kamu bersyukur maka kamu akan ditambahkan nikmat. Kalau kamu kufur maka ketahuilah adab Allah itu sangat dahsyat. Dikatakan syukur ini qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud, katanya begitu. Qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Orang bersyukur kait, pengikat kepada nikmat yang ada. Sehingga orang kalau diberi nikmat, kalau bersyukur, nikmatnya itu dijaga oleh Allah. Apa sebab dijaga? Sebab dia bersyukur. Syukur itu juga saidun, perangkap atau pemangsa kepada sesuatu yang belum ada. Maksudnya kalau orang bersyukur, bukan hanya nikmatnya dijaga, tetapi menjadi jaminan yang tidak ada akan diberikan. Jadi satu sikap mempunyai dua manfaat terkait dengan nikmat. Yang ada dipelihara dan dijaga, yang tidak ada akan diberi. Itulah syukur. Wa itta adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Kalau ditambah, yang sedia ada kan ada. Baru ditambah, kalau tidak macam mana memahami tambah kalau tidak yang sedia ada tidak ada. Dengan demikian syukur itu adalah qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Jadi syukur itu punya dua fungsi. Yang pertama nikmat yang ada dipelihara, yang kedua tambahannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab aku adalah sangat dahsyat dan pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang nikmat yang ianya bukan hanya sekedar nikmat yang bersifat fizikal. Nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, tapi di sini Allah menceritakan tentang nikmat di mana mereka diselamatkan oleh Allah daripada musibah. Oleh sebab itu kita diajarkan dalam syariat kita, kalau melihat ada orang terkena musibah, kita bersyukur kepada Allah karena kita terselamat daripada musibah itu. Bukan mensyukuri orang itu karena musibah, tak boleh kita gembira dengan musibah orang. Kalau kita berhadapan dengan orang yang ada musibah, baik itu apa saja musibah menimpa kepada orang lain, kita diperintahkan untuk mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma abtalahu Allahu bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya daripada musibah yang menimpa kepada orang itu dan memberikan kelebihan kepada saya daripada ramai makhluknya dengan kemuliaan-kemuliaan. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat selamat daripada musibah ketika kita nampak musibah menimpa kepada orang lain. Fahim tom? Alhamdulillah alladzi afani mimma abtalaka bihi wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Di sini Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat diselamatkan daripada kekejaman Firaun.